A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna 'ilma wa fahma wa ilma salihin. Allahumma akhrijna Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal milku fil mabi'i ma'a tawabi'ihi fi muddatil khiyari liman farada bi khiyarin min ba'i'in wa mushtarin. Tumma inkana lahuma famauqufun fa in tammal bai'u bana annahu li mushtarin min hinal aqdi wa illa falil bai'i wa yahsulu faskhun lil aqdi fi muddatil khiyari binahwi fasakhtul bai'a wa ijazatun fiha binahwi ajaztul bai'a ka amdaituhu wa tasarrufu fi muddatil khiyari biwata'in wa i'taqin wa bai'in wa ijaratin wa tajwizin min bai'in faskhun wa min mushtarin ijazatu lishirai ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal milku fil mabi'i dan bermula milik fil mabi'i pada barang yang dijualkan ma'a tawabi'ihi beserta ikutan-ikutannya milik beserta ikutan-ikutannya milik fi muddatil khiyar pada masa khiyar liman farada bi khiyarin itu sabit bagi siman yang terasing ia nyaman bi khiyar dengan khiyar daripada teman siman yang terasing dengan khiyar daripada si penjual wa mushtarin dan daripada si pembeli. Jadi nyo matang berkaitan dengan surah dilikut mengenai tentang khiyar syarat. Dilikut kalau nak pegah, setiap jual beli yang bak jual beli tersebut na khiyar majlis, jut khiyar majlis, maka hinan jut tak pegat khiyar syah, jut tak pegat khiyar syarat. Terhadap dua orang, si akid, si penjual dan si pembeli, boleh untuk membuat khiyar syarat pada surah jual beli yang mana pada jual beli itu ada khiyar majlis. Kecuali nepegah dilikut, bak jual beli barang yang akan dipemerdeka, iaitu bak surah publa budak. Bak surah publa budak yang akan dipemerdeka, lagi contoh yang menjadi budak tersebut merupakan ayah ataupun ibu ataupun yang menjadi budak adalah anak, sehingga ahwate tabla budak tersebut memang nak ingin untuk dipemerdeka, maka bak surah yang akan dipemerdeka nyo hanajut pegat khiyar syarat bagi semustari menancit yang hanalam surah khiyar syarat bak bek ribawi, bek makanan, jual beli makanan dengan makanan dan juga mata uang emas dan perak. Begitu juga bak bek salim. Makanya jual beli dengan bek salim, bek sesuatu yang disifatkan dalam dhimmah nyo hana surah pegat khiyar syarat. Ka. Cuma khiyar syarat
nyodupna kadar jid ta pegat khiyar syarat. Mengenai tentang ukuran khiyar syarat, nyo boleh cuma 3 hari paling trip. Berarti maksimal kita tak pegat khiyar syarat leh uro. Berarti dalam akad kita tak sebutkan berarti leh uro nyo masa kita nyo khiyar. Menyo jadeh. Kaka jadeh, menyo hana tak pasah kembali jual beli sehingga barang dikembalikan. Ataupun lebih kurang daripada leh. Ya, makanya sebagaimana yang kala tak jelaskan di likut, khusus yang jid pegar khiyar syarat masajid leh uro dan juga barang yang diperjualbelikan tersebut nyo barang yang memang itun kadar leh uro. Munyo barang yang memang barangnya hantruk kadar leh uro nyo hanjid ya pegar khiyar syarat barangnya. Lagi contoh tablo Sabah Bertimun. Budak tak pegat khiyar syarat inan leh uro. Leh uro jika beruk Bertimun. Maka bak surah yang lagi nyan hanjid. Ya, nyan hanjid ya pegat syarat khiyar leh uro inan nyan batu akad bila lagi. Makanya nyob mesti disebutkan di dalam akad. Kadar berarti khiyar paling trip leh uro mesti disebutkan. Dan leh uro nyo pun berderut-derut. Hanjid leh uro yang mulheng. Dan hitungan leh uro mulai pun daripada pegat syarat khiyar. Hinan hitungan leh uro. Menan dipegat akad. Dipegat khiyar dalam akadnya. Ban dipegat akad tersebut disebutkan syarat khiyar. Mulai bawatannya dihitung leh uro. Hinan dari detiknya dihitung sehingga leh uro. Hanjid untuk dihitung. Bahkan punya seandainya dipegat menan nyohan. Hanjid hana gikira. Ya, berarti bermesti langsung bak watanya. Baik ya hitung singoh. Ha, mamu ya kedi ya syaratkan ya pegah. Nyo berarti long barang yang lum belabaron. Nyo berarti long pegah khiyar leuro masa haji. Tapi mulai singoh hitung ji. Nyo hanjid. Han. Hansah menyobat surah yang legayan. Menancit ya pegah, ya pegah syarat lebih daripada leuro. Nyo hansah akad. Ataupun diitlak hana dikun leh uro, hana ikun dua uro, hana ikun tapu-tapu. Nyo pegat khiyar tegak ikun. Nyo juga han, juga hanjir. Ya. Ka kan? Ka nyan mengenai tentang khiyar. Jadi ka sebut khiyar. Ya? Ka sebut khiyar. Yang jadi masalah ji. Munyo khiyarnyo kenyo dalam masa mentengjut. Untuk menentukan pasah baik. Jadeh be ataupun hana jadeh pasah be dan ijazah be. Kenyo kenyo nyan tujuan khiyar. Khiyar majlis. Mana khiyar majlis? Khiyar menteng dalam majlis akad. Maka tujuannya untuk konkret apakah jadeh be ataupun hana. Menancit pegar khiyar syarat. Leuro paling trip. Nyo juga untuk menentukan jadeh be ngan hana ja, jadeh jual beli ngan hana jadeh jual beli. Sama dengan kenyon nama saji. Mio leuro kenyon nama sa. Ka. Dino kepemilikan barang yang tak pegat khiyar syaratnya nyan pakiban. Yang jadi masalah haji. Sebab buno bek galam ludum. Bek belumlah. Belum ludum bek. Ya. Sebab mentong jid. Hana jade. Jadi barang yang supo. Supo milik. Maka dia pegah hati. No? Milik pada barang yang dijual. Dalam masa khiyar, kenyo kan? Ha? Dalam masa khiyar, nyo adalah bagi orang yang terasing dengan khiyar. Toh terasing dengan khiyar, baik daripada si penjual maupun daripada si pembeli. Jadi kepemilikan barang yang dijual beserta tawabek-tawabeknya ikutan-ikutan daripada milik, nyo adalah milik bagi orang yang pegat khiyar. Karena ilikut ke pegah. Munyo tekedi sidra pegat khiyar. Sidra tek hana. Maka yang berlaku khiyar bak sidra orang. Munyo si penjual yang pegat khiyar. Maka si penjual yang berlaku khiyar bagi si pembeli hana leh. Kajadeh bek bagi si pembeli. Sedangkan bagi si penjual menteng khiyar. Begitu juga sebaliknya. Maka yang munyo tekedi hino.
Yang pegat khiyar adalah hanya si draw sahaja, si penjual yang pegat khiyar. Ataupun yang pegat khiyar adalah si pembeli. Sedangkan si draw tu hana. Maka nyo yang berlaku di milik bak watenyan adalah nyo milik bagi orang yang pegat khiyar. Ya, milik bagi orang yang terasing dengan khiyar. Ya, berarti so yang pegat khiyar. Ya, berarti munyo seandainya si mustari kakak si mustari, seandainya si baik kakak si ba, kakak si baik. Ya. Kak kan? Maksud terasing di sidro saja yang melakukan khiyar. Karena ilikut ide kan hanya hana meceh dua. Ilikut ide ke pegah gugur khiyar siman yang memilih ludum. Ilikut gugur khiyar bagi orang yang pilih ludum. Berarti bak surah orang yang pilih ludum kalau dem baik dipilih lagi, kajadeh baik dipilih, maka hana khiyar le badi. Makanya seandainya dikun mandua nyo kamu ka, kamu pilih kepada jadeh baik, berarti mandua hana khiyar. Si penjual dan si pembeli hana le khiyar. Orang yang seandainya dikun le salah si draw, berarti long kalau pilih jadeh baik, berarti dia hana le khiyar. Orang yang hana pilih jadeh baik nakhi nakhiyar. Makanya dalam masa khiyar majlis dan dalam masa khiyar syarat mandua, nyo kepemilikan barang yang dijual dan juga tawabek-tawabeknya nyo adalah milik orang yang membuat khiyar. So yang buka khiyar, berarti yang ku atau runyan po. Yan menan. Tawabek toh tawabek. Munya nu pegah dalam taikun tawabek fawaidah. Faedah-faedahnya mabek. Baik yang bersambung ataupun yang memisah. Lagi contoh toh kalabni susu. Kayo kan? Susu kan laban kan? Ya. Mesti contoh berarti lagi apa pun. Binatang. Kayo kan? Tibit tutu. Yang tepo. Atau orang yang melakukan khiyar punya kala. Orang yang kerja buta kan? Tamrin. Samar. Tamar. Buah. Buah. Oh, samar. Ilung sin kan sa kan hata puna hana dite yang betul buta leh berte berarti samar buah apo blo bak kae buah ka nyen berarti supo ata urang yang pegak khiyar menancit mahar nyo mahar ah olnya tembus pemerdeka istilah pegat umi walat kan olnya halia watak wajib nafkah. Nyo mandum tawabek-tawabek daripada milik, maka itu milik bagi orang yang melakukan khiyar. Nampak milik kira-kira? Karena bunuh salah sidro yang buat khiyar. Sidro tu ipleh lu, ludum. Ludum baik. Ya, menang. Suma inkana lahuma, kemudian jika ada ianya khiyar, lahuma bagi keduanya. Toh, si penjual dan si pembeli. Famau kufun, maka bermula dianya pudianya bunuh milik dan tawabek mi milik dan tawabek milik mauqufun itu yang ditawakufkan itu yang dihentikan. Fa in tammal bai'u maka jika telah sempurnalah jual beli bana annahu li mushtarin niscaya nyatalah bahawa sesungguhnya milik itu bagi si pembeli. Pajan min hinal akdi mulai daripada kutika akad. Wa illa dan jika tidak. Kemana jika tidak? Jika hana sempurna jual beli. Kibak mana hana sempurna jual beli? Ka dipilih untuk pasah baik. Hana jadah baik. Falil baik. Maka bermula dianya milik itu bagi si penjual. Nyan bat. Munyo seandainya dua draw urang yang melakukan akad, si penjual dan si pembeli, mandua awaknya dipilih untuk pegat khiyar. Mandua dipilih berarti nakhiyar. Umpama berarti khiyar syarat lehuro, mandua berarti awaknya dilakukan khiyar syarat lehuro bak sabah barang. Kongkai leh. Ka, yang status barangnya supo, supo milik barangnya.
dan yang diikut dengan milik, bermakna yang diikut dengan milik, lagi contoh bunuh tabla sabar binatang na tutu yang tupa katanya nyan adalah mauquf. Mauquf pakan karena mandua dipilih khiar, jadi mauquf. Mauquf menya mauquf payah kalam ahwat eh ka selesai khiar lehuro kiban ka selesai khiar munyo ka jadeh be fa in tamal be, maka jika ka sempurna jual beli. Tiba mana ka sempurna jual beli awaknyo mandua kai pejadeh be ti penjual juga ka setuju berarti kalazim kai pulazim be si pembeli juga kai pulazim be mandua kai pulazim be nyan ba watayan berarti nyatalah milik dan tawab milik nyo atas si mustari si pembeli mulai pun ahwate dipegat akad bunuh namun pun munyokon menan pemana munyokon menan munyo de kedi hana sempurna jual beli pemana hana sempurna jual beli mandua awaknyo si penjual dan si pembeli dipilih untuk pasah be hana jadeh be dipilih untuk pasah be ka nyokiban maka kepemilikan barangnya adalah bagi si penjual, bagi si penju, si penjual. Kira-kira nama pembuhana terkedi ju sabo ngat na contoh bedah tablo sabo barang lagi contoh tablo sabo binatang ju kenyo kan binatang tak pegat khiar hina mandua raw hanya pegak khiar si penjual dan si pembeli dipegak khiar lehuro untuk menentukan jadeh ngahan aja jadeh lehuro ka dino nyen barangnya yang dalam masa khiar supo milik yang kena pegak maka munya manduai pegak khiar manduai pegak khiar maka bilik barangnya adalah mauquf terhenti hana musaw milik lo. Begitu juga dengan tawabek yang diikut bagi milik. Toh. Munyo terkedi mesti mana tawabek milik toh. Faedah. Atas hasil daripada barangnya. Mesti lagi contoh bunuh munyo kameng. Na tutu je mesti. Kita bit tutu. Banyak kan? Nyan mawkuf. Hana musaw tu popo. Pajan cik baru musaw. Seandainya ka jadeh bek. Kasempurna be, berarti antara si penjual dan si pembeli karena satu kesepakatan yang bahwasanya nyo kajadeh be, kaludum be, munan kaludum nyo milik berarti barang buno dari pon berarti kameng dan isu tu nyo adalah bagi si pembeli. Mulai pajan dari pon akad buno, walaupun jadeh buno kaduda dalam masa khiar baru jadeh, mesupah urokul he baru jadeh be, kaya kan? Kaya nyan kepemilikan barang nyan punya memang kai pejadah mandua mulai pun daripada akad sama dengan milik si pembeli si pembeli. Berarti hanjit ya cok le le si penjual. Mesti na susu mesti ji. Na susu bunoi tibit bak kameng dalam masa khiarnya. Sedangkan bunoi kai pejadah be nyan tu pa susu nyan ata. Oh, ata si pem. Si pembeli punya kejadah be. Ngada kala. Ya, kan atas penju, kan atas penjual. Tapi bila seandainya keduanya dipilih untuk pasah be dalam masa khiar hanya jadi be le, maka kepemilikan barangnya dan tawa be ji nyo bagi si penjual. Berarti milik bagi si penju, si penjual. Ya, milik bagi si penjual. Berarti sama dengan pemantang buno yang terjadi. Ba barang tersebut nyo tanggungjawab si pen si penjual mentang pakon karena mentang dalam masa khiar ya nyo punya status mandua dipilih khiar tapi punya salah sidro yang dipilih kepada khiar salah sidro tu dipilih ludum tata kedi si penjual dengan si pembeli si penjual dipilih jadeh be berarti hanya hanya je khiar le bakji sedangkan si pembeli dipilih khiar maka ba si pembeli nak khiar yang tu pemilik berarti barangnya yang milik si pembeli. Tawabek juga milik si pembeli. Si pembeli tanggungjawab si pembeli. Ya, namo ho kira-kira. Moho.
Yang bab surah apa? Binatang. Pati so yang milik? Pati ataji? Ataji. Sama dengan ji resiko mandu. Ya. Ha sampai truk punya degree takalan fawaid kenai pak eh. Halia watak. Kenyo kan? Olian wajib nafkah. Ha, ji mandu. Ya. Olian menanggung yang terjadi pada masa akhir. Ji mandu tanggung. So, yang satu milik. Pasal satu milik, bagi pemberi, ke pemberi tanggung. Pati terjadi pincang yang tanggung ji. Walaupun itu hanai pejadah baik ji le. Ya, bodohlah masa khiar kan, kan? Hanai pejadah baik. Berarti apa tanggung tanggung apa bagi? Nampak? Menanti lagi contoh kita tengok. Tak pegat tablo tabo baje kan, kan? Tablo tabo baje, benda kita tengok dah tablo tabo baje. Tak pegat khiar kita tengok leh orang umpama. Bak ada pakai-pakai lagi kita tengok untuk tak kala ni kak bak tengok relah baje kan. Sedangkan yang pilih khiar tengok. Lezi pembeli pilih ludum. Kan, kan? Maka yang pilih payah bayar tengok. Untuk ataupun cik blok juga tengok ngambil pihak pilih leh. Ada hal ada nak pulang tetap pihak keset di pak tengok pi. Ya, nyamanan. Kaji, ini nak prosedur mandu-mandu. Tema munyo dikedi bak surah mandua dipilih khiar buno munyo dikedi duda kai pilih hanya jadeh be nyo berarti mentong tanggungan si penjual. Ya, seolah-olah berarti cik hana. Hai, hanam ku polom. Makanya ke dalam ka anau lam yakrut an milkihi. Seolah-olah cik hana tibit daripada milik si penjual sama sekali. Ya. Ka kan? Nyan ban. Wa yahsulu fasxu lil aqdi fi muddatil khiyar, dan hasillah oleh pasah. Mana pasah? Rusak baik hana jadah baik lil akad, bagi akad fi muddatil khiyar, dalam masa khiyar, dengan pun hasil rusak baik binahwi, dengan seumpama kata-kata fasakhtul bai'ah, aku rusakkan akan jual beli, aku rusakkan akan jual beli. Jual beli. Ka istarja'tul mabi'ah, seperti aku kembalikan akannya akan barang yang dijual. Seperti aku kembalikan akan barang yang dijual. Ka bunuh dalam masa khiyar munya ta pegat khiyar syarat, maka berlaku di lehuro. Lehuro yang paling jid. Pegat khiyar syarat paling trik lehuro. Jadi untuk menentukan jadeh dengan hana jadehnya, nyo adalah dengan kata-kata. Dengan kata-kata. Makanya kepegahi dalam hasil fasah. Hasil rusak bagi akad dalam masa khiyar, hana jadeh boleh kita nyo. Kau kan? Nyo dengan perkataan dan dengan perbuatan. Dengan perkataan dan juga dengan perbuatan. Kengkai leh. Ya. Itu contoh tungku yang dengan perkataan. Untuk pahana jadah baik. Kenapa kan? Iaitu dengan seumpama. Takkan seumpamanya. Hana mucihnya. Dia lain. Seumpama takkan leh. Fasakhtul bai'ah. Kalung rusak baik. Maknanya. Punya bahasa Aceh. Nyo berarti. Hana jadah leh. Lung blob. Berarti kalung pebata akan jual beli. Maka dengan kata-kata yang lagi kan, maka dalam masa akhir nyo berarti menedakan nyo baiknya ke hana jadah leh, jok pulang barang go. Ya, itu untuk membatalkan jual beli. Contoh tunggu, ha buna binahwi ke kun. Ataikun dengan seumpama fasahatul bai'ah, berarti na lain, toh lainnya. Ha, seperti istarja'atul mabi'ah. Aku tuntut kembali akan barang yang dijual. Berarti bedah. Takkan nyo berarti nyo kalung pulang maksud barang roh nampak? Barang lembab barang roh. Itu menandakan nyanka getanyo tak pasah jual beli. Jual beli. Kata pebata jual beli. Ya. Kak kan? Kak? Ha. Nyan lagi kan? Nyan berarti contoh dengan perkataan. Dengan perbuatan untuk ukur. Kak. Onyan wa ijazatun, dan hasillah ijazah. Makna ijazah melanjutkan jual beli, dan hasillah ijazah fiha dalamnya masa khiyar,
dengan seumpama ajadtul bai'ah. Ha? Aku teruskan akan jual beli. Seperti contoh seumpama ajadtul bai'ah, amdaituhu, aku lalukan akannya jual beli. Aku lalukan akannya jual beli. Nyan bat. Menancit untuk pejadah baik, maka nyo juga dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan. Contoh dengan kata-kata. Lagi contoh takun berarti. Ha, to takun ajatul baik. Nyo kalung pejadah baik. Nyan berarti ka. Sama dengan gitu kata pegat baik nyo kepada lu, lutum kajadah baik. Nyo haji pasale, nyo kamenan. Ha. Di dalam masa khiyar budak tengok takun ajatul bai'ah nyo kalung pejadah be kaku jadah ya. Seumpama contoh yang lain lagi contoh takun amdai tu berarti nyo kalung pelalu be mana kalung lalu berarti nyo be jual akad jual beli tu nyo berarti nyo ka kabare ka lewat berarti nyo ka selesai hanya mana amdai tu. Jadi kena pegah untuk memasahkan be, untuk meneruskan baik dan membatalkan baik dalam masa akhirat, nyo dengan perkataan. Untuk pasah, untuk membatalkan, maka takun fasahtul baik ataupun istarja'atul mabik. Munya untuk meneruskan, maka lagi contoh seumpama ajatul baik dan amdaituhu. Nyan yang erat perkataan. Kiban? Munya? Munya takala hanjir ino. Mesti dengan perkataan dan perbuatan yang cik. Punya perbuatan itu kan itu syarah cik kan juga. Toh, dengan perbuatan. Watasarrufu fi muddatil khiyar. Dan bermula mempergunakan fi muddatil khiyar pada masa khiyar. Dengan pu dipuguna biwat'in dengan watak. Wa'i'tab dan dengan memerdekakan. Wabai'in dan dengan menjual. Wa ijaratin. Nyo ijarah ha? Ijazah. Ha? Ijazah. Putar lah yang betul. Ijazah. Dan dengan ijarah mempersewa, watazwid dan dengan memperkawin, mimba'i' daripada si penjual, faskhun itu pasah. Faskhun itu apa? Itu pasah. Ya, mbak. Ka. Nyo contoh yang dengan perbuatan yang menyebabkan kepada pasah. Toh, bila seandainya dalam masa khiyar, lesi penjual kaya kan lesi penjual budah ji kai watak kai wah kai watak putai watak renti ada ki wataknyo budak budah berarti lesi penjual dan si pembeli dipegatlah akad pegatlah akad khiyar bak sabah budak ka lehrol he leh malam. Hanya peti khiyar syarat lehura leh malam. Jadi budak si penjual meyak watak tu putih budak ni. Sama dengan awatai kadi watak budaknya leh si penjual nyok menandakan mati jikai pasah jual beli. Begitu juga budak ya pemerdeka budaknya leh si penjual nyok juga jikai kai pasah jual beli. Ataupun kai pembelalan gugap. Berarti nyo ka kai pasah jual beli ataupun kai pesewa ataupun kai berkahwin nyo merupakan pasah munyo tekedi ipegat oleh si penjual kong kai leh ka wa minal mustari dan daripada semustari ijazah lisyra itu melanjutkan bagi beli. Itu melanjutkan bagi beli. Ka.
Sedangkan menyotekedi yang melakukan tersebut dalam masa khiar daripada pihak si pembeli, maka itu menandakan kai pejadah bet. Bedah buno, bak sabah budak umpamanya. Ha? Bedah sedar orang, ya Allah sabah budak, bedah mandua awaknya pegang akad. Putai pegang akad, li pegang akad, kai pegang syarat khiar lehu. Lehura, bedah si pembeli, meyawata tu budak yang. Berarti itu menandakan jadah, jadah bet. Begitu juga, ya pemerdeka oleh si pembeli. Berarti menandakan itu jadah bet. Begitu juga yak pun belalang budaknya, yak pun sewa. Itu menandakan jadeh, jadeh baik. Makanya, nyo adalah contoh yang pasah dan ijazah dengan jalan perbuatan. Nyo kau hanaikun? Hanaikun. Ngan perbuah? Ngan perbuatan. Ya, menan. Ya. Yang kai leh? Ka. Jadi yang kelakinya, mai dalam watak pegah dengan watak, hanya sahaja ada yang watak itu pasah ataupun ijazah. Berarti likut wataknya menyedekli daripada si penjual, berarti jid kepada pasah. Pasah, pasah baik. Menyedekli terjadi watak daripada si pembeli, nyo jid kepada ijazah baik, pejadah baik. Nyo dengan kait yang limong. Berarti benar limong boh. Baru jid kepada pasah baik dan ijazah baik. Toh kait yang limong, yang pertama ayyakunal watik zakaran yakinan, bahawa adalah si watik orang yang watak itu laki-laki yang keadaan yakin buragam tulen betul-betul uragam be uragam pura-pura olian wa ayyakunal mautu unsa yakinan, dan bahawa adalah yang diwatakkan itu inang hak keadaan yakin je. Yang watak betul-betul budai inong dan secara yakin be hana kejelasan kan olian wa alla takuna, dan bahawa tidak ada ianya perempuan haraman alaihi itu yang diharamkan di atasnya, itu yang diharamkan di atas, di atasnya be urang inong yang diwatak yang budak tersebut adalah urang yang diharamkan di ataji. Contoh lagi contoh saudara inang ji. Mangkan hana tenafi ji. Hai mesti saudara saudara inang tu kak katanya budak go. Budak dia tak belah kan. Yang benar rencana watak hanjut. Walaupun budak ke deh. Kayo kan? Kak kan? Dan bahawa dimaklumkan akan bahawa sesungguhnya unsa perempuan bunuh itu mabi'ah. Mana itu barang yang dijual. Yang dijual. Bu yakin. Mati budak tu pun. Nyan lah. Yang dipublo. Budak nyan pun yang dipublo. Olian. Wa alla yuksad az-zina. Dan bahawa tidak dikasatkan dengan zina. Maka. Fa in faqada wahidun minha. Maka jika tiada yang satu daripadanya tiap-tiap. La yakunu faskhan wala ijadah. Mati menyotekedi. Hana limang boh kait nyan. Nyo hana gekun. Oh hanjit. Wataknya untuk pasah baik dan juga hendak menjadikan wataknya untuk meneruskan baik. Wa kharaja bil wat'i ditibit dengan kata-kata watak oleh mukadimahnya watak ese-ese macam katanya. Cukai-cukai siga. Nyo hendak gira. Fala takunu faskhan wala ijadah. Nyo berarti bercumbu-cumbu tagainya istimta-istimta ya makmat kedih no warga tah. Nyo hendak menjadikan pasah daripada si penjual dan hana menjadikan ijazah baik daripada si pembeli. Budah tablo sabah budak inang. Yang mana berarti lagi tanya bak budak inang yang tak pegat khiar. Putar khiar, khiar syarat lehura. Dalam masa khiarnya, budak kata yang putar cukai-cukai tu atra je. Tamak kena, tamak kena. Yang nak menyertai daripada si penjual. Nak kepada pasah baik, hana cik. Daripada si pembeli, nak kepada pejadah baik, hana cik. Cibang cik baru kira watak. Wataknya idkhalul lahmi fil lahmi. Ya. Ayo kan? Sa aso la aso. Jadi baru kun watak berarti benar pertamong hasyafah dalam farad. Ataupun kadar hasyafah basurah urung yang hanali hasyafah. Nya baru kun watak. Berarti munya teke di pura-pura tagai baca-baca tagai mana nya hanak kira. Berarti hanjit kepada pasah baik daripada si penjual dan hanjit juga
pejadah beg daripada si pembel, si pembeli. Kira-kira mufham buah nak? Ha. Yang kelima kan kasat zina. Ha? Yang kelima kan kasat zina. Yang jatah roh bunuh kenyo milik dia dengan. Kenyo kan? Yang jatah roh yang milik dia, punya milik dia kenyo hana dina. Hai budak-budak kenyo jua tak. Tapi ini hana dikasarkan mati yang kemilik dia hilang. Ya watak dia ada jalan dina. Sama dengan dia bunuh, hana dipilih hilang kepada lu. Lu tumpek dengan gara-gara wataknya ni ji. Mesti contoh si pembeli kan, kan? Hai si pembeli mesti. Si pembeli atai watak sahabat budak bunuh. Nyai ji, i watak dina. Maksudnya, metenggok pikiran. Kan, kan milik ji. Sehingga di watak, berarti ada jalan dina. Menyonyan, hana menjadikan kepada jadah bank. Begitu juga, si pembeli atau si penjual. Beda si penjual bunuh bak budak yang kali buka khiar dengan si pembeli. Ijak ji, ya cok budaknya, ya watak tu. I wataknya kan atuhnan dia taruh. I mentalam sahiar kan. Kibancit, atuhnan ya mzina dua. Tapi yang kasat ji memang untuk mzina. Kan ni kasat yang penting milik ji. Karena punya kasat yang milik ji, hala. Kan ya kan? Hai sabar budak. Budak katanya, amah katanya, kenyo hali watak. Hali watak. Pati buno ji, hari watak pakan. Karena, hanai kasat le milik ji. Kan ya kan? Hari watak. Tak kentina, kan ya hanai kasat le milik ji. Ha, makanya aku syaratkan buno, baru jid ke pasah bagi si penjual, bila di watak, baik dikasatkan. Ha? Di? Dina. Munya kasarkan dina nyo hana pasah lah mati. Ha. Kata yang pak cik. Mujur ana surah buati dalam surah Babalah. Jangan Babalah. Kasat buate dinanyo kan buate buat jaware. Dina buat jaware, kasat late. Oh katinte yang muno dia. Nyan munyo untuk tanda pula katanya, ya payah di mengakulah lah si penjual. Mesti terjadi watak bagi si penjual, ya dipegah lah lagi. Mana dipegah, ha, mungkin. Ataupun tukkah terjadi insiden. Hatai ke budak. Amah sidra budak ini kai pebelah kepada katanya. Tapi mentah lah masa khiyat. Tiba-tiba kai jat si pembeli kai watak budak katanya. Kau kak karu, kau pukul watak budak mati lah. Hangutung leh ya. Tengok kan? Hangutung leh, leh mati nanti. Itu kau kak pasah. Ha, nak jadi leh pebelah ke leh. Kau tengok? Iku ini, hana leh. Hana eloknya kuatak ni kuatak atakah kuatak eh mati long mudina ngendi kan kuatak atena milik long kadenta wate ka terjadi cekcok menan solusi ji tetah ha? Hakim kam dalam alam de gede ya mereka di memang hana mengaku ya mati lah gayan lah mengenai tentang khiyar kabe tentang khiyar syarat dan khiyar majlis ya ka be berken tak dengar-dengar menteng tanya. Khiarnya kiban. Mio berarti kali dah terjadi dua boh. Berarti khiar majlis dan khiar syarat. Empat yang nama pun kira-kira. Ha. Mio tempat tu titik uro kadang-kadang belanja barang kanyo kaji. Ha. Nyo khiar majlisnya boleh hukumnya. Kan mesti. Mio di dalam akad hana terpegang khiar syarat ke hana. Nyo tu baik. Terpegang akad tan khiar syarat. Budah tu kayak pulang macam kau. Haibi kau. Nya lakat dia mesti pegah. Namun pun gerak-gerak. Aha. Yang nasurah yang hana payah pegah, khiyar majlis. Khiyar majlis, munyo khiyar majlis tit sebut pada tiap-tiap jual beli. Tit sebut, mesti sebut. Bahkan dekedi nauru mekat hanjib pegak khiyarnya hansah-hansah mekat dua hanjib peblo. Makanya beda antara khiyar majlis dengan khiyar syarat, khiyar majlisnya sebutnya secara kahran terpaksa. Mestina dalam baiknya. Ya, dalam majlis akad mestina. Ya. Tanya orang yang tengah dalam toko dia pegang akad peti kalung belah barangnya kalung pebelah kanyo kan. Ha, budak katanya gaya puno galam tatibit luar majlis. Kanyo kan? Kalau tatibit luar majlis yang mentanju pulang mazhab. Ha, nak jadi alai ba jo pulang. Ya khiyar majlis ke. Ya, ikut kali hipai. Tergantung ke pegah. Ha? Hati likut baru bata khiyar majlis dengan mempisah badan. Mempisah badan tinjauan ni ma'ruf. Menyokai kun le kebanyakan manusia kal kira mempisah bati ka kalazim akad ka jadah baik eh. Munyo tu kedi bati hana kira long ka mempisah badan bati hana lom bati ludum baik. Bati mata je khi
Macam je khiyar. Kita kedi tu. Menyo tu kedi bak rumah yang ubut. Baru kira bati kita nyo ka ka jadeh be. Ha? Nyo kiban. Menyo bak rumah yang ubut. Berarti keluar daripada rumah. Keluar. Berarti menyo dalam toko. Kaitu biar luar toko ke deh. Menyelah rumah yang raya. Berarti atas kamu pindah pada sebuah tempat. Pada tempat lain tu. Kamanya, kamanya. Ataupun kamu pindah pada teras. Pokoknya tempat yang raya nyo tinjau lagi. Kepada pindah dalam tempat yang dalam rumah yang. Di gedung yang lain dah kun. Ataupun ruang yang lain. Ya. Baca. Punya baca, punya baca ino yang geken punya hino bak tasaruf uno yang secara perbuatan hanaruh kan? Hanaruh mina kala. Hana kira lo. Mati mateng ilikat arak kepemilikan tak kan? Hana arak kepemilikan mati seandainya puno li tablo kan? Li tablo le gitu ya tapi gak khiyar le uro. Cacok getamnya ke kabak dayo. Tepri berarti bagdanya kitamnya. Nyan berarti support tanggung. Berarti punya tanya yang pegang kiyar si pembeli, berarti si pembeli tanggung. Nyan telikut. Kanya kan? Kecuali memang kawaina, kanya kan? Kawaina aib. Ya, punya kawaina aib, nyan kalahin cerita. Yang kemenan? Nyan berarti kabeh kiyar. Khiyar majlis dan khiyar syarat. Tinggal sabar tu khiyar. Khiyar aib. Kah, kibang lom. Nyo malanyo kaji eno nyo. Sabar ngot na sabar-sabar masalah. Berarti singo. Itambong ju khiyar aib. Sabar-sabar masalah nyo. Kaili ke cekalan kibang. Pak yang hanampung. Ban. Nah, dua bulan ngabut. Ah? Nah.